Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para jurakanku? Pastinya sehat semua ya. Dan jangan lupa traveling dan bahagia selalu. Kali ini saya lagi menikmati nih sebuah pedesaan, tepatnya di kawasan Probolinggo, yaitu di sebuah desa yang begitu dingin, sejuk dan pastinya hijau, penuh dengan pemandangan yang begitu indah. Kali ini saya berada di sebuah desa, desa wisata penghasil stroberi, tepatnya di desa Talak, masuk kecamatan Sukapura. Nah, ini dia ada tulisan selamat datang di kampung stroberi, desa Talak. Nah, seperti apa juranganku semuanya? Yuk, akan saya ekspor spesial buat kalian semua. Ini dia. Perlu diketahui ya, desa Talak ini merupakan desa penghasil stroberi. Namun di mana stroberi ini adalah buah musiman, jadi tidak harus setiap hari ada ya. Jadi sekali panen para petani di sini stop, tidak menanam kembali. Jadi diganti dengan tanaman yang baru, yaitu berupa tanaman sayuran. Seperti halnya sayuran kentang, wortel, sayur kol dan semacamnya. Nah, ini dia saya disuguhi pemandangan pegunungan, di mana pegunungan ini adalah gugusan dari pegunungan yang ada di Bromo. Jadi desa Talak ini adalah kaki gunung Bromo. Nah, seperti ini ada hamparan sawah atau ladang yang begitu hijau, baru ditanami berupa sayuran kentang. Jadi sebelumnya ini adalah buah stroberi, karena musim stroberi sudah habis dan sudah panen raya, akhirnya petani di sini berganti dengan bercocok tanam berupa sayuran. Yuk kita tanya sekarang, di sini ada ibu-ibu lagi menyiram tanamannya. Ngobat bu, ini bu. Ngobat jenengan. Napa stroberi bu? Kentang. Oh, ini kentang. Oh. Brambang. Nggih. Lha matur panen ta stroberine? Dereng. Oh, namung sekedhik ngoten damelan ngene lari-lari. Oh, ngoten. Lha lindunen niku? Niku anu, niku kebun stroberi ngadap niku. Oh, ngoten. Baru nanem nggih. Oh, pun nami. Pun nami. Cuma dereng muncul buahane. Oh, musiman. Musiman nggih. Nawi niki anu tahun baru niku nawi eten. Nggih. Ibu asli tiang mriki. Oh, sinten namine, Bu? Bu Yuni. Bu Yuni. Kula ke kota, Bu. Nggih, monggo, jenengan terus. Nggih. Matur nuwun. Nah, barusan saya ngobrol dengan Ibu Yuni, adalah warga setempat atau warga Desa Talak sebagai petani sayuran dan buah stroberi. Jadi sudah jelas barusan ya. Untuk buah stroberinya adalah buah musiman. Jadi setelah panen raya berganti dengan tanaman sayuran. Yuk kita nikmati view yang ada di sekitar ini aja yuk. Begitu indahnya pemandangan yang ada di sekitar Desa Talak ini ya, dilengkapi dengan pegunungan serta kabut tebal dan lingkungan yang begitu bersih, sejuk indah dan tertata rapi. Sekarang saya pindah di sebuah jalan raya tepat di Desa Talak ini. Jadi saya pindah posisi lebih ke atas, pas di jalan utama, itu jalan raya. Sebagian kendaraan dari Gunung Bromo sudah mulai beranjak pulang. Tapi semalaman sudah menikmati sunrise yang ada di Gunung Bromo. Nah, di sini terlihat banyak bocah-bocah pulang sekolah nih. Nah, ini anak SD sekolah dasar. Ini sekolahnya.
datang sekolah ini mendapat view yang begitu cantik. Jadi kalau kalian kesini, saya rasa pasti puas, dilengkapi dengan keindahan alam serta lingkungan sekitar tanpa ada sampah sedikit pun, kecuali berupa daun kering yang jatuh ke tanah. Jadi itu saya rasa ya wajar aja ya, itu secara alami. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan saya bersama kalian, yaitu di Desa Tala, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jangan lupa, pokoknya kalian wajib kesini ya, liburan penuh kegembiraan dan pastinya happy menikmati kesejukan alam sekitar. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai dan nantikan kelanjutannya di destinasi selanjutnya. Terima kasih juga semuanya. Bye bye.